Kerana Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, supaya Allah berkatilah umatku pada yang awal-awal. Orang yang awal pagi. Sebab tu dia suruh kita bangun subuh. Pagi-pagi bangun, bangkit, mandi, perlih ni azan dua kali. Sama macam sunnah Nabi SAW, ada azan Bilal, ada azan Abdullah bin Ibn Ummi Maktum. Kerana pagi-pagi bagi semangat pada diri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ya Allah, Allahumma la mani' lima a'tayta. Wahai Tuhan, tak memberi manfaat, tidak ada dapat, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halang. Segala kesungguhan yang bersungguh, tidak segala yang mempunyai kekuatan, segala yang mempunyai kesultanan, kekuasaan, tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepadamu. Kuasa milik-Mu. Pagi-pagi tanamlah keimanan. Sebab tu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca pagi-pagi. Kemudian, Allahumma inni asyaluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah. Dan rezeki yang baik. Wa amalan mutakabbalah. Dan amalan yang diterima. Pagi-pagi doa. Sebab tu Allah bagi rezeki, mudah-mudahan Allah bagi rezeki ni banyak. Bukan dapat 10 ringgit je rezeki, 50 ringgit je rezeki. Kasih sayang anak isteri, kesihatan rezeki, dapat berfikir dengan baik. Ada duit banyak, fikir tak betul nak buat apa. Ada duit banyak, makan tak boleh. Ada duit banyak, kereta elok. Nak naik pun orang nak guna pimpin. Rumah besar, duduk bilik tu kan dapur tu je tepi. Sebab tu kita minta kurnia kepada Allah, jiwa yang lapang. Mungkin rumah kita sempit, jiwa kita lapang. Doa.